ikutin aja lah, saya ikut aja. Itu spill aja lah, ada 6 orang teman-teman buat betul. Caster Indonesianya ada 6 orang. Kira-kira siapa aja coba? Di WX-nya ada yang nggak ikut, itu yang udah pasti. Kalau ngomongin WX-nya kan 6 orang tuh total, tapi di WX-nya ada yang nggak ikut. Gue kasih tahu yang bukan WX-nya dulu deh, Anonim, Odi, itu duanya yang bukan WX-nya. Dan yes. Empatnya WX-C. Itu ada gue, Afil, Emen, dan juga Vino yang bakal ngecast di sana. Gitu. Agak disayangkan memang Faik sama Yuka gak bisa ikut gitu loh, gak ikut gitu. Mau gimana, tapi ya itu semua. Gue pengennya menurut apa namanya, ya kalau bisa sih ya 8 orang gitu. Kalau bisa kan 8 orang gitu, lebih banyak lebih bagus tentunya ya, lebih nyantai gitu aja. Iya, cuman karena ya, kan steamnya ada yang jalan langsung 4 match gitu kan. Enggak sih, harusnya nanti bakal kayak kita biasa juga gitu loh, nge-cover 1 match. Iya, dipilih seharusnya besar kayak gitu. Gak mungkin dong 6 orang nge-cover 4 match wrrr gitu barengan. Gitu gak mungkin dong. Iya kan. Jadi ya judulnya emang masih belum dikasih. Betul. Yang milih itu ya IO Esports-nya gitu. Gue apa namanya, gue nge-suggest One Up ya, One Up yang ininya kan yang megang untuk Indonesian broadcast-nya. One Up mengajukan ke IO Esports dan yang disetujui ya itu. Awalnya malah 4 malah. Cuman alhamdulillahnya nambah gitu loh, dan 6 orang sekarang. Gitu. Eh. Siapa aja adik-adik tadi? Siapa aja? Jangan gue sama Anonim dong ngecase-nya. Nanti tercanggung parah gue, ya kan? Emang kenapa aduh sih Mayasin bisa canggung parah kayak gitu kalau boleh nanti tahu? Nanti gue bilang, waduh nih, apa namanya, gue pengen bilang harga Aghanim Shard, bingung gue. 1,5 untuk pasangannya, untuk pairingnya, gue gak tahu sih. Gue gak tahu. Masih belum ada informasi lebih lanjut. Antara gue Adit atau gue Emen, Vino Emen, Vino Adit, itu gue gak tahu. Nanti aja gitu. Apa iya, namanya? Emen yang nge-cash juga bisa iya jadi tuh. Apanya? Emen nge-cash solo tuh. Iya. 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 Ngejelasin One Piece. Jadi, iya. Habis itu yang apa orang produksinya orang Malaysia kan ngerti bahasa Indonesia dikit. Kayaknya nih orang ngejelasin One Piece deh. Bukan Dota katanya. Aduh enggak sabar banget coy. Enggak sabar banget buat Bali Major. Betul. Berapa hari lagi tuh, Bang Justin? Berapa hari lagi? Karena kita di sana itu dari tanggal 27. Ya pokoknya dari awal lah, dari awal group stage kita berenam caster Indonesia tuh udah di sana. Panjang coy, lama banget itu. Hampir 2 minggu berarti kita di sana. Dan kita excited banget. Makanya kita kemarin belanja ke meja, makanya gue jual tiket gue juga. Bukan buat temennya Gary tuh. Bukan, bukan. Ada yang nanya, kita Bali Major nggak live stream sama sekali ya di WX? Kalau channelnya gue belum tahu di mana live streamnya. Cuma nanti bakal gue infoin juga di Instagram gue. Hi.